Kita respect buat Tunas Futsal yang telah menjuarai dan congratulations for you guys. Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan raksasa Asia Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan kedua kubu dijadwalkan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu tentu sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Jika melihat 4 pertandingan terakhir skuad besutan Hajime Moriyasu bukan lawan yang mudah dilumpuhkan. Tim samurai biru itu sebelumnya berhasil membekuk Tiongkok, Bahrain hingga Arab Saudi. Hanya pada laga terbaru Jepang harus mengakhiri pertandingan tanpa poin absolut. Hidemasa Morita dan kawan-kawan berbagi poin dengan Australia setelah imbang satu sama 15 Oktober lalu. Namun, pada laga kelima grup C ini Timnas Indonesia diharapkan mampu menciptakan peluang untuk meraih poin kemenangan. Dengan kata lain, laga nanti merupakan peluang bagi Indonesia untuk menguji diri menghadapi tim top Asia, sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia memang berada di grup yang sulit sejak awal, tetapi sejauh ini bisa menunjukkan diri sebagai tim yang tak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi bila melihat sejarah pertemuan kedua kesebelasan selama ini, Indonesia pernah menghancurkan mereka dalam sebuah kemenangan spektakuler. Momen itu terjadi di ajang Piala Merdeka 1968, saat Timnas Indonesia membantai Jepang dengan skor telak 7-0. Tentu saja, kita berharap Jesus dan kawan-kawan di bawah pelatih Shin Tae-yong bisa memberikan energi yang tepat di GBK sehingga mendapatkan hasil bagus dan meninggalkan kenangan manis yang sulit dilupakan oleh penggemar sepak bola nasional. Nah, untuk menaikkan chemistry mereka, Marcelino CS berinisiatif maju di hadapan para pemain timnas dan seluruh staf untuk bernyanyi bersama. Hal ini tentu membuat ruang makan sangat cair. Namun di balik bahagianya mereka, terlihat salah satu pemain yang taktir. Pemain itu adalah Kelvin Verdong. Terlihat di sebuah momen, Kelvin Verdong tersenyum sambil terlihat takut tidak jadi tunjuk untuk bernyanyi seperti rekan-rekannya itu. Kita respect buat Timnas Futsal yang telah menjuarai dan congratulations for you guys. Kelvin Verdong dikenal sebagai sosok yang cenderung pendiam dan tak terlalu banyak bicara, baik dalam maupun di luar lapangan. Sikapnya yang tenang ini seringkali membuatnya terlihat fokus dan serius dalam berlatih serta bermain. Sebagai pemain, ia lebih memilih untuk berbicara lewat permainannya daripada menunjukkan emosi atau ekspresi yang berlebihan. Sikap pendiam Verdong juga membuatnya menjadi tipe pemain yang lebih suka mengamati situasi dan membaca permainan lawan dibandingkan terlalu vokal di lapangan. Meski tidak banyak bicara, Verdong tetap memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya. Dan sikapnya yang tenang ini seringkali dianggap sebagai aset yang membantu menjaga ketenangan tim dalam situasi sulit.
Kita respect buat timnas futsal yang telah menjuarai. Dan congratulations for you guys. Kita akan nyanyi satu buah lagu. Simpel aja. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.